Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, guna mengatasi persoalan jalan rusak di Desa Talantua, Kecamatan Padang Jaya, Polres Bengkulu Utara berinisiatif membangun rapat beton secara gotong royong bersama masyarakat setempat. Puluhan anggota Polres bersama warga bergotong royong melakukan perbaikan akses jalan Desa Talantua, Kecamatan Padang Jaya dengan membangun rapat beton sepanjang 30 meter. Jalan yang diperbaiki ini sangat sulit dilalui karena menanjak dan berbatu. Tak jarang pengendara tergelincir ketika melintas saat cuaca hujan. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Lambe Patabang Birana mengatakan, dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses yang lebih layak dan nyaman. Kenapa titik ini kami melaksanakan program Sibandes ini? Karena di tempat ini curah hujan yang sangat-sangat tinggi dan juga apabila dilalui daripada kendaraan roda dua pun agak susah. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.